أثرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضام ولا التمست من أغنى الدارين من يده إلا استلمت مستلمي لا تنكر الوحي من رؤياه إنا له أنا مات العينان لم ينام وذاك حين بلوغ من نبواته فليس ينكر فيه حال محتلم تبارك اللهم وحي بمكتسب ولا نبي بمتهم ما ضمن الدهر أو ما سامني الدهر سمجه tidak sekali-kali mendolimi saya ad-dahru alam semesta nasibnya jelek gitu ada nasib sial kecelakaan dagang rugi bangkrut namanya lagi diuji ya wastajartu dan saya meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad illa bihi dengan Nabi Muhammad illa wan itu tak kecuali saya mendapatkan jiwaron tetangga atau penolong samalah jiwaron tetangga atau penolong atau penjaga min huda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yudomi ay lam yuhtaqar tidak dihina kalau suatu ketika kita mendapatkan ujian, cobaan, maka kita minta tolong pada Nabi, kita akan mendapatkan pertolongan dari beliau tanpa kita merasa hina. Kan biasanya orang minta tolong kan hina. Jadi kamu minta tolong sama saya, tolong pinjam uang atau tolong dibantu apanya lah, terus saya nolong. Saya kan agak menghina tuh kamunya di bawah, saya kan di atas ya, gitu ya. Paham enggak? Orang kalau minta tolong di bawah di atas. Yang menolong merasa di yang menolong, yang mengutangi, yang meminjami merasa di. Nah, tapi yang ditolong merasa di. Tapi kalau kita minta tolong pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yudomi tidak terhina sama sekali. Tidak ada rasa hina kalau minta tolong pada Nabi. Sama saja minta tolong dengan siapa? Dengan Allah. Tuh. Siapa tadi nyajab siapa tadi? Pinter. Sama saja dengan minta tolong pada Allah. Semakin minta tolong, semakin terus menerus minta pada Allah, kita tidak hina. Allah pun tidak menghina. Enggak. Ya kalau kamu tiap hari minta garam seberapa? Sendok kecil tiap hari. Mangkel enggak ente? Mangkel bosan enggak ente? Bosan enggak? Kamu yang minta juga merasa malu, merasa enggak tiap hari minta terus garam. Garam bukan barang berharga. Tegarannya dong. Setiap makan minta garam, sehari 3 kali. Berarti sebulan berapa kali minta itu? Sehari 3 kali minta garam. Salah sedikit. Sebulan minta terus. Berapa kali? Nah, yang dimintai bosan, kamu yang minta juga merasa malu, merasa enggak enak, merasa hina. Nah, tapi kalau kamu minta tolong pada Allah, semakin setiap tak saat minta tolong pada Allah, Allah tidak menghina kita, kita pun tidak bosan, tidak merasa hina. Sama saja dengan ketika kita minta tolong pada Nabi Muhammad SAW, setiap saat, setiap waktu, setiap apa saja ada kita keperluan apalah, minta pertolongannya, syafaatnya, tawassul dengan beliaunya, Allahumma bijahika wa bijahi nabiyika, itu caranya ya, Allahumma bijahika, ayo bunyi bareng, Allahumma bijahi nabiyika, wa bikaramati awliyaika wa ulamaika antaqdiya hajati. Ya Allah, dengan kebesaran-Mu dan kebesaran Nabi-Mu Muhammad SAW dan karomahnya para walimu dan para ulama-Mu,
tunaikan, kabulkan hajatku, hajat saya, gitu ya. Cara tawasulnya begitu, bijahika wa bijanabika, atau mendoakan ayahmu di kuburan. Allahumma inni as'aluka bijahika wa bijanabika antarhama abi, antarhama siapa? Akhi, wala tu'adzibhu. Gimana teman coba? Kalau kamu adik kamu atau kakak kamu atau ibu kamu meninggal, Allahumma as'aluka bijahika wa bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antarhamahu wala tu'adzibhu. Nanti insyaallah Nabi Muhammad diminta tolong gitu, wah langsung ya udah, ibu kamu gak disiksa nanti, ya udah kata Nabi Muhammad, ya udah. Wala tamastu ghina daraini min yadihi illa stalamtu nada min khairi mustalami. Tidak sekali-kali saya minta kekayaan di dunia dan di akhirat agar di dunia kaya dan di akhiratnya selamat masuk surga. Minta dari siapa? Min yadaihi, dari kedua tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa salam tu, kecuali saya menerima atau mengambil annada, pemberian atau penghormatan, min khair mustalamin, dari sebaik-baiknya yang saya terima atau yang diterima. Kalau kamu minta kekayaan kepada dengan Nabi, mintanya pada Allah tapi dengan Nabi Muhammad. Kalau kamu minta surga, minta selamat di akhirat dari siksa, pasti kamu akan menerima pemberian, penghormatan dari Nabi dengan sesuatu yang sangat baik yang kamu terima. Ya kalau kamu minta sama saya, belum saya kasih yang baik. Saya punya makanan, kamu minta, wah saya kasih yang jelek. Kalau lauknya yang akan bau, yang akan busuk, yang akan basi. Ini jangan, ini masih bagus nih, ini aja yang dikasih. Itu enggak kamu? Kamu itu enggak kalau ngasih teman? Enggak, kamu ngasih yang baik, hebat dong. Kalau kamu dimintai apa misalkan, sudah mintai ya makanan, yang dikasihkan yang jelek-jelek pada orang, yang bagus untuk sendirinya sendiri. Kalau kamu punya uang ratusan atau puluhan ribu lah, mau ngasih orang, cari yang jelek atau yang baik? Ya kamu yang jelek, tenang apa? Kalau mau ngasih baju pada teman, ngasih baju yang jelek, baju yang bagus. Tapi kalau kamu minta pada Nabi Muhammad, yang kamu terima sesuatu yang baik. Illastalam tunada min khairi khair min khairi mustalami. Nabi Muhammad kalau ngasih pasti baik, enggak akan yang jelek. Beda dengan kamu. La tungkiri wahya min ru'yahu inna lahu qalban idza namatil aynani lam yanami. La tungkir, kamu jangan mengingkari al wahya, wahyu min ru'yahu, dari mimpinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mimpi, kita pun harus percaya. Jangan tidur. Nabi Muhammad mimpi, kita pun harus percaya bahwa mimpinya Nabi Muhammad itu benar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu mempunyai hati yang enggak pernah tidur. Matanya tidur, hatinya nih. Min inna lahu qalban, Nabi Muhammad punya hati. Idza namat, ketika tidur, al ainani, dua mata, hati itu lam yanami, tidak tidur. Kalau kamu matanya tidur, yang enggak tidur apanya? Yang enggak tidur ustadnya. Ngerti ustadnya enggak? Yang enggak ngerti enggak, alhamdulillah kalau enggak ngerti. Mata tidur, ustad bangun. Ngerti enggak? Enggak ngerti. Ya gitu enggak kamu? Gitu enggak? Matanya tidur, hatinya pun
yang bangun. Jangan ngerti, jangan ngerti. Yang ini jangan ngerti ya, jangan ya. Gak boleh ngerti yang sebelah sini. Ini khusus ini saja nih sebelah kiri. Kalau Nabi Muhammad mata tidur, hati tidak. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat la yura itra baulin fi madza zamani kad fahu qad allata qauman idza jalasu la dati sif ya dhabi muhtata wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat wa la yura itra baulin fi madza zamani. Masih apa ya? Masih apa? Tabarakallahu, tabarakallahu maha barakah Allah wadzaka hina bulughin min nubuwwatihi. Hal itu terjadi ketika sana Nabi Muhammad nyampe kepada kenabiannya. Nabi Muhammad pertama kali jadi nabi mimpi melihat terang benderang, langit yang terang, sinar yang terang. Itu pertama kalinya sebelum Jibril datang, mimpi. Itu namanya ru'ya sholihah. Apa? Kalau mimpi kamu bukan ru'ya, namanya ahlam. Apa namanya? Ahlam. Bunganya tidur, kembangnya tidurnya ngorok, maka mimpi ketemu dengan perempuan kuntilanak itu. Kamu mimpi ngorok ketemu dengan perempuan apa laki ganteng ya? Iya. Ketemu dengan pria ganteng? Jawab, pria ganteng? Gendruwo itu. Dikira pria ganteng betulan. Itu gendruwo itu. Kalau kamu apa? Nah, Nabi Muhammad melihat Nabi beliau sendiri mengatakan begini. Inna aynaya yana tanaman wala yanamu qalbi. Ini ada dalam Bukhari Muslim. Inna aynaya sungguhnya dua mataku tanamani tidur wala yanamu dan tidak pernah tidur qalbi hatiku. Hatinya enggak pernah kayak konon katanya mbah saya yang kelima namanya Mbah Said Gedongan. Yang bahannya Nizar yang keenam berarti. Bahannya Nizar keenam, bah saya kelima. Walaupun jam berapa saja ada orang lewat di pinggir jendelanya, pasti disapa. Jam berapa saja? Jam 1, jam 2, jam 3 malam. Misalnya Ahmad lewat. Ahmad lewat di pinggir di luar lewat di pinggir jendelanya, jendela kamarnya, pasti disapa dari dalam. Ahmad, mau kemana? Nah, ketika Kiai Buntet, Kiai Abdul Jamil wafat, Kiai Abdul Jamil itu iparnya, kakaknya, istrinya namanya Nyai Maimunah, dijemput pakai dokar dari Buntet. Begitu datang, kata yang penjemputnya, Kiai saya ngasih tahu bahwa Kiai Abdul Jamil, saya udah nunggu nih, sudah dandan nih. Saya udah dandan udah. Sudah pakai pakaian bener ya. Ayo, saya lagi nunggu jemputan. Enggak usah dikasih tahu, sudah tahu. Belum ada HP belum. Belum ada SMS, belum ada WA. Nah, ada di pinggir ya, jauh sih ada 1 kilo kereta api lewat sampai sekarang kereta api yang jurusan Semarang dekat Gedongan lewatnya itu. Di situ ada stasiun kecil. Itu kalau Kiai Said mau pergi, dilalah kereta mogok di situ, berhenti. Naik, baru jalan. Kalau tiap minggu imami sholat Jumat di Masjid Kesepuan Cirebon, di Keraton Cirebon. Ada yang hasud, entah siapalah, supaya dipecat, diganti. Jangan dia. Ya sih, ya ambillah, silakan. Begitu yang hasud ini orang ganti ngimami, mau sujud, kelihatannya mau masuk jurang, batal sholatnya, kaget. Sujud kelihatannya mau menjerumus ke jurang. Akhirnya nggak mau,
Nggak mau lagi ngimami. Kembali ke Syekh Said lagi. Konon ketika naik haji, percaya boleh ini. Ini dongeng ini percaya boleh, tidak juga boleh. Kalau buruk harus percaya. Kanjeng Nabi Muhammad harus. Kalau ini kiai biasa, bukan Nabi, kamu percaya boleh, enggak apa-apa. Waktu pergi haji, perahunya pecah. Tiga orang ditolong oleh ikan. Ikan apa? Ikan cut, ikan apa? Ikan cut itu. Bahasa orang Cirebon bilang ikan cut. Ya. Kalau ya. Ikan pari ya. Nah, itu tiga orang. Kiai Said, Kiai Walantara, namanya Walantara, Cirebon Selatan tuh, Kiai Walantara. Satu lagi dari Jawa Timur, kiai siapa? Nah, sampai ke Jeddah diantar ikan. Percaya enggak? Enggak percaya enggak apa-apa. Jadi kalau burdah, ini Nabi Muhammad, kalau enggak percaya dosa. Kalau ini dongeng kiai, boleh aja enggak? Kamu enggak percaya enggak? Percaya boleh enggak? Enggak apa-apa. Sampai ke Jeddah, naik maka keturunannya, saya ini enggak boleh makan ikan itu. Yang itu nih, yang jadi ikan asin nantinya tuh, yang nanti jadi di pari ya, yang nantinya dipotong-potong jadi asinan tuh, itu saya nggak boleh makan itu. Ya halal sih halal, tapi menghormati ikan ini dulu mbah saya naik haji ditolong oleh ikan. Coba kalau kamu perahunya tenggelam ditolong siapa? Ikan teri. Tenggelam bareng udah. Tahun 60-an, saya masih kecil, tahun 60-an pernah banjir di Gedongan itu. Ini Gedongan, nah kuburannya jeblos. Kuburan Mbak Said dulu belum di, kalau sekarang sudah di apa? Sudah di batu lah. Itu masih utuh, masih kelihatan kain putihnya. Tahun 60-an, baru wafatnya tahun, waduh tahun tak kapan. Tahun 18 sekian, tahun 1800 sekian padahal wafatnya. Kamu nanti kalau mati, kuburan jeblos masih utuh kamu nanti. Gak usah jauh-jauh, saya punya kakak sepupu perempuan, Mabruroh namanya. Kuburannya buka masih utuh, masih kukunya bener, apanya bener masih. Dipindah mayatnya dipindah, kena jalan tol, di Babakan Ciwaringin, Mabruroh namanya. Masih utuh kukunya, rambutnya perempuan, kakak sepupu saya. Entah sayangnya ini saya cerita kakak, saya cerita mbah, wallahu alam. Tabawah dzaka hina buluhin, itu ketika beliau sudah sampai kepada kenabian. Falaisa min nubuwati, dari kenabiannya. Falaisa fihi, maka tidaklah. Falaisa yungkaru fihi, maka tidak diingkari. Fihi, dalam kenabian, halu muhtalami, keadaan mimpi orang yang mimpi. Kalau Nabi mimpi itu pasti benar. Itu artinya Nabi Ibrahim mimpi disuruh nyembelih Nabi Ismail, ya benar, perintah benar itu walaupun lewat mimpi. Betul-betul Allah perintah Nabi Ibrahim agar menyembelih anaknya Ismail. Nabi Muhammad ya sering mimpi, itu pasti benar. Semua Nabi kalau mimpi benar. Kalau kamu kalau mimpi, namanya bukan ru'ya, kamu namanya apa? Apa namanya? Adghathu ahlam. Apa? Ketika Raja Fir'aun mimpi, apa? Apa gimana? Mimpinya gimana? Fir'aun mimpinya gimana? Dimakan burung aja ya? Apa gimana? Lupa. Nah terus cerita pada paranormal, kata tukang sihirnya, wah itu adghathu ahlam. Itu enggak benar itu mimpi, bunganya orang tidur. Nah, terus ada yang ngomong, ada orang yang baru keluar dari penjara dengan Nabi Yusuf. Dia keluar, Nabi Yusuf yang belum. Saya punya teman di dalam penjara itu, Yusuf itu. Itu bisa ngeramal mimpi itu. Nah, coba panggil. Panggil, kata Yusuf. Itu nanti pacekel 7 tahun. Oleh karena itu, raja harus menyimpan padi, menyimpan makanan, gandum lah, untuk persiapan kalau 7 tahun nanti pacek
klik. Sekarang panennya jadi nih sekarang. Simpan yang banyak-banyak, jangan dijual. Jangan dihabiskan. Sebenarnya nanti siap-siap 7 tahun pajak itu takbirnya, mimpinya Nabi Yu. Benar apa enggak? Benar. Gimana ceritanya mimpinya? Coba baca. Ya. Ini arsa baba maratu simani yakun. Lihat. Wa qala al-maliku inni ara sab'at baqaratin. Gimana? Si kecil banget tulisannya sih. Si manin ya. Ya'kulna sab'un ijafun wa sab'un sumbulatin khudri wa khraya bisat. Kata raja, saya mimpi 7 sapi gemuk-gemuk makan sapi yang kurus, dan saya lihat ada 7 batangnya pohon yang hijau atau gandum yang hijau, ada lagi saya lihat gandum yang kering. Ya ayyul mala'u aftuni fi ru'yaya inni kuntum liru'ya in kuntum liru'ya ta'burun. Wahai paranormal, apa mimpi saya itu? Kalau kamu tahu coba. Piye? Jawabnya qalu adwasu ahlam, itu bukan ru'ya, itu kembangnya orang tidur, khayalannya orang. Wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin, kami tidak tahu takwilnya, arti dari mimpinya orang yang lagi mimpi di dalam tidur itu. Kemudian wa qala alladhi naja minhuma wadzakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi farsilun. Saya ada yang ngomong, saya punya teman, saya punya kenalan di dalam penjara itu. Ini dulu sama-sama di penjara. Yusuf tuh di penjara tuh bisa itu. Panggil rajanya ngomong, Yusuf ayyuhas siddiq, Yusuf wahai orang jujur. Aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafu wa sab'i sumbulatin khudri wa khurya bisat la'alli arju ilan nasi la'allahum ya'lamun. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasattum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Tanamlah itu, nanti akan peceklik 7 tahun. Sekarang harus nanam banyak-banyak, nanti kemudian disimpan, jangan dimakan semua, biarkan disimpan untuk siap-siap nanti kalau peceklik. Betul, peceklik 7 tahun, nanti saudaranya Nabi Yusuf yang ada di Palestine juga kena peceklik, datang ke Mesir mau mencari gandum. Ketahuan ini saudara saya yang dulu melempar saya ke sumur ini. Nih saya kasih ya. Nih enggak usah beli nih, saya kasih aja sana pulang. Salam pada bapak kamu ya. Dan kalau kesini lagi bawa adik kamu itu. Kamu masih punya adik enggak dibawa kesini? Namanya Bunyamin, adik paling kecil. Kamu ini punya adik yang enggak dibawa kesini. Kalau kesini lagi mau ngambil beras lagi, mau ngambil gandum lagi, bawa adik kamu. Ya, terima kasih. Dan enggak usah beli lagi. Ceritanya berapa bulan habis ya, kira-kira 7 bulan habis, datang lagi dengan bawa adik. Minta beras, minta gandum lagi diisi, yang karungnya adiknya itu takarannya gandum yang dibikin dari emas yang punyanya Nabi Yusuf dimasukkan dalam karungnya Bunyamin. Dah pergi, dah pulang, terima kasih. Di tengah jalan kejar tentara, polisi ngejar, stop, ada barang hilang. Takaran gandum yang dibikin dari emas hilang. Siapa? Yuk periksa semua. Ada pada karungnya Bunyamin. Tangkap Bunyamin. Kata kakak-kakaknya, jangan, kami saja, salah satu kami saja. Enggak, yang adanya di karungnya Bunyamin, masa yang lain? Itu rekayasa Nabi Yusuf. Pulang. Terus kata Yusuf, saya Yusuf. Tenang aja di sini. Itu. Sampai ke rumah sana, sampai ke Nabi bapaknya Nabi Yakub, Nabi Yakub sudah buta matanya, Nabi Yakub sudah tua, sudah buta. Nah, lapor punya apa, Bunyamin mencuri, tadi ditangkap. Akhirnya
habis lagi berasnya, habis lagi. Sana berangkat lagi, ambil beras lagi, ambil gandum lagi. Tapi jangan masuk dari satu pintu, masuk dari berbagai. Jadi saudara-saudaranya Yusuf itu masuk ke Mesir dari berbagai pintu. Kata Yakub, insyaallah kamu akan menjumpai Yusuf yang dulu kamu bohong katanya mati itu dimakan singa, dzibun dimakan singa, nanti masih hidup Yusuf itu sana. Betul, ketemu ayahnya pun dipanggil pindah ke Mesir semuanya. Anaknya Nabi Yakub itu 12 namanya, didengarin. Kalau saya udah ngomong harus hafal kamu. 12 namanya. Satu, Robin, Sam'un, Zabolon, Yahuda, Lafi, Jak, Dan, Asir, Yasakar, Naftali, Yusuf, Bunyamin. Ayo saya bisa ngapal. Nah ini, akhirnya bapaknya dan 12 anak pindah ke nanti. Ini Fir'aunnya bagus, Fir'aunnya Nabi Yusuf, Nabi Yusuf menteri, kepala bulog, Fir'aunnya bagus. Nanti lama-lama Bani Israel yang di Mesir punya anak, punya keturunan lama terus. Datanglah Nabi Musa dari ini, Fir'aunnya jelek, Fir'aunnya turunannya Fir'aun yang kemarin itu sekarang jelek, atau berapa ratus tahun itu udah. Nabi Musa kan lahir di Mesir dari Bani Israel yang tadinya pindah dari Palestina itu, paham gak ini, paham gak? Nah, Bani Israel yang ada di Mesir diperbudak, dianggap karena bukan asli orang Mesir, dianggap budak oleh Fir'aunnya Nabi Musa, siapa namanya? Ramses. Kalau Fir'aunnya Nabi Yusuf dulu baik, namanya Tut-ah-amun. Siapa? Fir'aun itu banyak, ada namanya Khufra, ada Tut-ah-amun, ada yang Ramses, nama-namanya. Yang kurang ajar Ramses, yang ngaku Tuhan, yang paling zalim. Lah, Ramses membangun piramid yang sekarang ada itu. Yang suruh kerja kasar, ngangkat-ngangkat batu besar, Bani Israel. Sampai ibunya Nabi Musa yang sudah tua itu juga ikut dipekerjakan. Kalau capek, gebugin, kalau berhenti. Seperti kita kerja paksa Jepang, apa namanya? Musa, ya gitu, seperti gitu. Atau Belanda juga, bikin jalan dari Bandung sampai Banyuwangi, namanya jalan Daendels, apa? Itu juga korbannya banyak loh. Kerja paksa, gak dikasih makan, ya. Makan sedikit lah. Kerja paksa sama. Jadi yang bikin piramid itu ilmunya, teknologinya atau insinyurnya orang Mesir, makanya bagus sekali piramid itu. Padahal nggak ada alat, belum ada kayak sekarang. Kalau zuhur matahari tengah tidak ada bayangannya, saking lurusnya, saking seimbangan. Nah itu masya Allah luar biasa piramid itu. Nggak ada semennya, nggak ada, cuma batu ditumpuk. Tapi jadi gini, jadi ya kayak kukusan. Nah, tapi yang kerja kasar, yang angkat-angkat batu siapa? Bani Israel. Sekali-kali nanti ke Mesir ya. Ya beli tiket sendiri. Tabarakallahumma wahyun. Nah itu, sampai sekarang income-nya Mesir, negara Mesir itu, income-nya yang paling banyak dari pariwisata. Dari datangnya orang dari mana-mana ingin lihat piramid, ingin lihat bangkainya Fir'aun, dengar kekayaan Fir'aun, emas semua, kursinya, sandalnya, semua emas masih ada, diambil dari piramid. Dari piramid itu kuburan, tapi Fir'aun mati, taruh di situ dalam piramid, semua kekayaannya dibawa, dipannya emas, sandalnya emas, apa emas semua, emasnya 24 karat asli emasnya itu. Semuanya emas, gudang lah ya. Nah, bagaimana caranya mengambil di dalam piramid ini, membuka batu yang besar tapi tanpa merusak? Itu gak ada yang bisa itu, kecuali Itali. Orang Itali bisa, sejak dulu zaman Harun Rasyid pun gak bisa. Sehingga ya kalau di bom ya bisa, di bom nanti rusak, nanti ini kira-kira jangan rusak. Tapi mana yang pintu ini batunya sama? Tapi itu salah satu batu ada yang berupa pin. Kalau dibuka pas di dalamnya itu ruangan kosong yang ada mayatnya dan ada emasnya itu. Itu Italia yang bisa buka pelan-pelan, cari mana yang betul-betul pintu.
dibuka, baru ketahuan di dalamnya ada emasnya, diangkut semua dengan mayat-mayatnya, ditaruh di museum di Medan Tahrir. Sampai sekarang pemasukan negara Mesir yang paling besar dari kunjungan wisatawan. Kalau di sini masih belum, jauh, padahal di sini gua banyak keajaiban. Di sini bisa lihat-lihat pemandangan. Tapi kalau ini memang keajaiban dunia, salah satunya adalah piramid di Mesir, taman gantung di Spanyol, apa? Menara di menara Italia, menara Itali, tembok Cina, itu keajaiban di dunia. Kamu termasuk keajaiban enggak? Kamu keajaiban bukan? Ya ajib lah. Ada orang kok hitam, bulat lah, itu ajib di dunia, ajib, unik. Tabarakallahumma wahyun bi muktasabi wala nabiyyun ghaibin bi. Tabarakallahumma habaraka Allah ma wahyun, tidaklah wahyu itu bi muktasabin, bisa dicari. Wahyu itu dapat dicari apa datang sendiri? Wahyu, wahyu datang sendiri apa dapat dicari? Datang sendiri. Allah memilih siapa yang ia kehendaki menjadi nabinya, menjadi rasulnya. Bukan dapat sekolah, bukan. Kalau ilmu dapat sekolah, belajar. Wahyu tidak. Tahu-tahu nabi dapat wahyu. Semua nabi itu dapat wahyu bukan dari belajar, tapi dari malaikat Jibril. Apalagi Rasulullah SAW. Gak bisa baca, gak bisa nulis, gak pernah ngaji, gak pernah belajar, nggak pernah apa-apa, tahu-tahu mengeluarkan kata-kata yang luar biasa, ya Quran itu berarti betul-betul wah. Tahu-tahu omongannya mengagetkan, benar semua omongannya, cocok semua omongannya, bahasanya pun indah banget. Ini apa ini, sihir nih, ini sihir nih, kata orang yang tidak iman. Tapi kalau yang beriman, ya ini adalah wah. Nabi Muhammad sendiri nggak ngerti apa itu, tadinya nggak ngerti apa ini. Kan Iqra, begitu Iqra beliau enggak ngerti kan, bacalah, baca apa sih? Ma ana biqari, saya enggak bisa baca apa-apa kok. Digandul lagi oleh malaikat Jibril, digandul dia apa? Gendong-gendong itu. Malaikat Jibrilnya gendong sampai Nabi Muhammad sesekam, napasnya sesek. Iqra, ma ana biqari, saya enggak bisa baca apa-apa, Iqra dia sih. Digandul lagi sampai 3 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Itu pertama kali wah. Dah, hilang, malaikat Jibril hilang. Nabi Muhammad kaget, apa ini yang datang ini? Lari, coba dari gua Hira atas tuh, lari malam-malam itu ke rumah. Datang ke istrinya Siti Khadijah, zammiluni. Dingin, aku dingin, kemuli apa dia, apa, selimutin. Terus kata Siti Khadijah, ini istri yang baik ini, tenang saja Muhammad suamiku, kamu enggak pernah nyakiti orang, kamu enggak pernah nipu, bohongi orang, itu bukan jin, bukan, tenang tidur, besok ayo datang ke sepupu saya, namanya Waraqah bin, itu orang Kristen, itu orang pintar, orang Kristen. Ya udah tidur, besok ke sana ke Waraqah. Kata Waraqah, yang datang itu adalah An-Namusul Akbar, malaikat Jibril, seperti yang datang pada Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Nanti mudah-mudahan saya panjang umur, karena Waraqah sudah buta ini, sudah tua. Mudah-mudahan saya panjang umur menjumpai, mengalami kamu diusir oleh umatmu. Duh, kaget Nabi. Apa mereka akan mengusir saya? Tidak ada nabi siapapun pasti musuh pertama adalah kaumnya sendiri, saudara-saudara sendiri, sukunya sendiri musuh pertamanya nanti. Tapi Waraqah, nanti kalau kamu itu saya mau ikut kamu. Tapi sayang Waraqah tidak panjang umur. Waraqah wafat sebelum Nabi Muhammad jadi nabi, ya sebelum Muhammad berdakwah, sebelum diusir lah, sebelum terjadi pengusiran atau penyiksaan. Dah. Wa ma wa la nabiyyun ala ghaibin bimuttahami. Dan nih ya.
Al-Quran pun mengatakan wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lah yang tahu kepada siapa risalah diturunkan. Risalah bukan dapat mencari, bukan dapat belajar. Jadi nabi, jadi rasul bukan dapat tapi Allah yang menjadikan si anu rasul, si a rasul. Terserah Allah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Wala nabiyyun ala ghaibin bimuttahami. Dan nabi-nabi itu ketika memberi kabar dengan apa? Dengan barang ghaib. Berita tentang surga, berita tentang neraka. Ghaib enggak itu? Ghaib. Itu dari mana itu? Nabi Muhammad ngarang apa? Ngayal apa? Nah, wala nabiyyun dan tidaklah nabi itu ala ghaibin terhadap berita ghaib itu bimuttahami tersangka bohong, menjadi orang yang dituduh bohong. Kalau nabi menceritakan barang ghaib, nanti ada hidup di akhirat, setelah mati akan bangkit lagi, akan ada mizan, akan ada hisab, akan ada siratul mustaqim, ada surga neraka. Nabi Muhammad apa dari belajar itu? Apa dari belajar dari orang itu? Berita? Tidak, yaitu wahyu. Tabarakallahu ma wahyun bimuttasabi wala nabiyyun ala ghaibin bimuttahami. Nah, dalam Quran dikatakan wa ma huwa alal ghaibi bidhonin. Nabi Muhammad itu tidaklah orang yang tersangka jelek donin ketika membawa berita ghaib. Dan Nabi Muhammad itu kalau setiap berkata, pernah enggak berkata dari hawa nafsunya? Jawab, pernah enggak? Sampai bercanda pun benar. Bercanda itu tadi benar, enggak bohong. Ada nenek-nenek minta didoakan masuk surga. Nabi ngeledek, ngerjain, guyon, bercanda. Di surga nanti enggak ada nenek-nenek. Nangis dia. Enggak ada nenek-nenek di surga, nangis. Nabi Muhammad bercanda, tapi benar. Bukan bohong, bukan. Dan akhirnya diterangkan. Nenek-nenek, kamu itu kan nanti masuk surga juga jadi jadi gadis cantik, jadi perawan. Walaupun kamu nenek matinya, tapi nanti di surga menjadi. Tidak ada nenek minta doakan masuk surga. Nabi ngeledek, guyon, bercanda. Di surga nanti gak ada nenek-nenek seperti ini. Kamu ini gak ada. Nangis dia. Itu artinya nanti di surga, walaupun matinya nenek-nenek, nanti di surga menjadi. Walaupun matinya kakek-kakek, menurut jurukan nanti gan? Gan? Walaupun di dunia ini jelek? Walaupun di dunia besem, gelap, gulita, gesem, apa besem apa? Busam ya? Busam apa? Kusam, ireng, geteng, geseng, rumpeng. Apa lagi? Ya Allah. Wa ma ya'tiku 'anil hawa in hiya huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad bukanlah dari dirinya, hawa nafsunya, dari keinginannya. Ini contoh. Nabi Muhammad dimarahi oleh Allah. Kalau saya dapat surat dimarahi oleh Gus Dur misalkan, saya simpen, enggak saya bacakan. Saya dimarahi oleh sekarang saya masih Mbah Mun misalkan. Kiai Maimun marah sama saya simpen suratnya. Nabi Muhammad enggak, dibacakan. Itu berarti betul Nabi jujur. Nabi Muhammad lagi ngajak ngomong dengan Abu Jahal, Abu Sufyan, tokoh-tokoh Mekah, lagi dakwah, lagi dialog. Geramang-geramang orang buta namanya Ibnu Ummi Maktum. Siapa? Minta dibacaan Quran, minta ngaji. Lagi ngobrol sama orang yang besar, Ibnu Maktum datang minta ngaji. Nabi Muhammad mukanya berengut apa? Masam. Kurang serem masam. Mukanya besengut. Mukanya apa? Bahasa Indonesia apa? Berikut bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa?
wis bukan cuek, marah. Mukanya marah. Lagi ngobrol sama orang besar, ada orang buta minta ngaji. Apa mukanya tuh? Itu langsung dimarahi, ditegur Allah. Apa tegurannya apa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Datang orang buta, an ja'ul a'ma, Muhammad abasa, Muhammad berengut mukanya enggak berkenan lah, enggak berkenan mukanya. Jangan begitu Muhammad. Siapa tahu dia datang tuh yazakka, akan membangun dirinya menjadi baik walaupun dia orang buta. Nah itu surat itu kan surat marah tuh, surat negor, ngenegor Nabi Muhammad salah, dibacakan sampai sekarang masih di dia sama kamu pun sekarang baca abah sawat tawalan Nabi Muhammad berengut kedatangan orang buta masih dibaca. Coba berarti Nabi Muhammad jujur enggak? Bahasa Arabnya apa jujur? Enggak bukan sidik. Amanah apa? Kalau Siti nggak pernah bohong, Siti nggak, kalau ini nggak bukan bohong, apa yang dia terima disampaikan itu namanya amanah. Ya ayyuhalladzina amanu, gimana? Ida antu addul amanatikum, ida apa? Innallaha ya'murukum antu addul amanati ila ahliha. Allah perintah kepada kamu agar kamu menyampaikan amanat. Kalau kamu dititipi uang untuk teman kamu, jangan dikan, harus disam, dan jangan disunat, jangan di nanti ngirimnya 100 ribu dikasihkannya 80, namanya disu. Nah sekarang ada pertanyaan, Nabi pernah dosa tidak ya? Nabi pernah dosa tidak? Nah ini ada khilaf ini. Kalau dosa besar, siap Nabi siapapun tidak pernah, tidak ada Nabi melakukan dosa besar. Tapi kalau dosa kecil, nah itu Nabi Adam pernah dosa tidak? Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim bohong sedikit. Apa namanya? Siapa yang mencain? Yang mencain berhala ini? Ya tanya itu pada yang kalungan itu yang paling besar itu. Itu namanya bohong. Bohong kan? Beliau yang mencain kan? Nabi Yusuf. Walhasil, nabi-nabi itu kalau dosa besar tidak, tapi kalau dosa kecil dijaga. Iya. Nabi Yusuf pun diajak zina dengan Siti Zulaikha, sudah niat, sudah ada kemerenteng, sudah tertarik, wahamma biha, nah sudah mulai ada terangsang, laula an ro'a burhana rabbih, tapi kali Allah menghalangi tidak terjadi perzinaan. Itu namanya Allah menjaga Nabi Yusuf, maka Nabi itu enggak pernah dosa besar. Kalau keliru kecil-kecil pernah. Nabi Muhammad tadi keliru kecil. Pernah juga ada orang munafik namanya Ubay bin Salul, orang Madinah, munafik pura-pura Islam tapi bukan orang Islam. Mati. Anaknya lapor, anaknya betul enggak munafik, anak namanya Abdullah namanya anaknya. Ayah saya mati, Rasulullah. Rasulullah nyolati, ngiring ke kuburannya Sayyidina Umar enggak setuju itu. Saya umur enggak setuju, ngapain Rasulullah orang munafik disolati, diantar ke kuburannya. Nabi tahu ini orang munafik, Sayyidina Umar tahu ini orang munafik. Nabi ya nyolati. Begitu selesai dari kuburan, turun ayat Quran apa? Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabri. Jangan sekali-kali Muhammad nyolati orang munafik. Jangan sekali-kali kamu berdiri di kuburannya orang munafik mendoakan. Benar siapa? Benar Sayyidina Umar. Benar Sayyidina Umar ketika itu. Ada lagi perang Badar, banyak tahanan. Tahanan ya tahanan semua tahanan itu saudaranya sendiri semua kok.
Masih saudara semua orang Quraisy, tahanan perang Badar. Nah, kata Sayyidina Abu Bakar, gimana tahanannya enaknya? Kata Abu Bakar, dimaafkan sajalah, itu saudara-saudara kita sendiri kok. Kata Sayyidina Umar, bunuh. Kalau saudara bunuh. Nabi Muhammad milih pendapatnya Sayyidina Abu Bakar, dimaafkan asal ditebus, yang punya uang nebus, lepas. Kalau yang enggak punya uang bisa nulis, ngajarin anak-anak, jadi guru lah, jadi guru di TK di Madinah. Itu anu supaya. Turun ayat Quran di mana? Maka nabi an yuthkhina, gimana? Tidak pantas seorang nabi hanya belum menang, belum apa sudah mencari harta ada. Maka nabi an yang keras, yang keras. Ah itu. Gak pantas nabi punya tahanan perang kemudian dilepas dan ditebus, itu gak pantas. Surat Taubat ya. Kalau saya gak hafal Quran, tapi saya tahu cerita ini ada di sini, tapi saya gak hafal. Teksnya gak hafal, redaksinya saya gak hafal, tapi saya tahu cerita ini ada di sini. Cerita ini adanya di sini. Kalau kamu tahu gak? Cerita ini adanya ceritanya sambel di sini, di dapur Dayat situ. Tahu gak? Kam abra'at wasiban billam sirahatuhu wa atlaqat ariban min rabqatil lamami. Kam abra'at, sering sekali menyembuhkan wasiban penyakit billam si, dengan diusap-usap. Siapa yang menyembuhkan? Rohatuhu, telapak tangannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sering menyembuhkan penyakit hanya dengan diusap-usap orang. Ada sahabat datang, istrinya sakit. Bukan. Dia yang punya penyakit. Ada sahabat datang ketika habis perang Uhud, matanya kena panah. Jadi matanya picek satu. Matanya apa? Apa namanya? Cacat lah apa namanya? Bukan baca pun pece. Baca kamu apa? Pece. Satu, semuanya adalah satunya nutup satunya. Datang oleh Muhammad berkata begini, "Ya Rasulullah, inna limra'atan uhibbuha waksha laha arra'atni ala hadhihi hala qadaratni." Saya punya istri cantik, saya sangat sayang, cinta pada istri saya. Saya takut istri saya enggak cinta karena saya mata saya begini. Itu habis perang Uhud. Khawatir kalau istrinya tidak sayang, tidak nanti jijik melihat mata saya begini. Qadarat nih, jijik. Wartafa hubbi min qalbiha. Kemudian dia enggak cinta lagi sama saya. Fa khodan Nabi Muhammad mengambil tangannya ngusap-ngusap apa? Matanya. Fa khadha an-nabi 'aynahu bi yadihi, dengan tangannya. Wa raddaha ila mawdi'iha, dengan mengatakan, "Allahumma ksibha jamalan." Ya Allah, mudah-mudahan bocah ini jadi anak ganteng. Betul, sembuh matanya dan ganteng. Coba kalau kamu, satu ngusap-ngusap itu. Coba kamu yang salah satunya ngusap yang tidak ganteng jadi ganteng, coba. Kamu yang agak ganteng ngusap yang enggak ganteng, coba. Nabi Muhammad pernah tuh. Jadi kam abro'at wasiban bilam sirohatuhu. Sering sekali Nabi Muhammad dengan tangannya diusap-usap menyembuhkan penyakit. Wa'atlaqot, dan melepaskan. Wa'atlaqot dan melepaskanlah. Ariban kehajatan, kebutuhan. Mirab qatil lamami, dari kesulitan sampai pokoknya kalau ada orang kena lagi kesulitan, tangannya Nabi Muhammad sering melepaskan kesulitan tersebut. Ada orang perempuan datang pada Nabi Muhammad, dia punya anak gila. Nabi Muhammad ngusap-ngusap dadanya, langsung sembuh. Coba sini kalau ada anak gila, coba kamu yang cap-cap, coba sembuh enggak? Tambah gila. Masya Allah. Yang enggak ganteng disap-sap tambah?
wa ahyatis sanata syahba'a da'watuhu hatta hakad hurrotan fil a'surid duhumi wa ahyatis sanata nabi wa da'watuhu lah wa da'watu dan doanya Nabi Muhammad ahyat menghidupkan, menyuburkan as-sanata tahun as-syahba'a yang apa? Yang gersang. Satu tahun enggak ada hujan, Nabi Muhammad berdoa, datang hujan, jadi subur tanah itu. Itulah artinya. Hatta hakat sampai itu menyerupakan hurrotan kebaik, sangat baik, sesuatu yang sangat baik. Fil a'surid duhumi, dalam zaman yang hitam, maksudnya begini, ada masa yang gelap, masa yang hitam, masa yang tidak menyenangkan, dengan doa Nabi Muhammad menjadi subur. Menjadi suatu ketika Nabi lagi khutbah di mimbar, ada seorang datang ke masjid sholat Jumat itu. Kemudian ya Rasulullah, halakatil amwal wangkotatis sil wangkotisubul fatullah yughsina, ya Rasulullah, harta-harta hasil pertanian hancur, enggak ada air, pertanian enggak ada yang tumbuh, doa Rasulullah minta hujan. Maka Rasulullah mengangkat tangannya doa, wa Allahumma aghithna. Maka langsung melihat mega datang membawa hujan. Coba kamu sekarang, coba kamu. Kalau enggak ada hujan ini, yang doa ini, yang doa anak-anak ini, aghithna gimana? Tambah kering atau tambah kering? Ini harus percaya, harus percaya. Sampai satu minggu, sampai hujan itu satu minggu katanya. Ma'ro aina syamsa sab'an sabtan ay usbu'an, saya tidak melihat matahari satu, hujan terus. Ya Allah, itu namanya doa Nabi Muhammad bisa menghidupkan tahun yang menyuburkan, tahun yang gersang. Wa ahyatis sanata syahba'a da'watuhu hatta hakat hurrotan fil a'surid duhumi bi'aridin jada'au khiltal bitoha biha sayban minal yammi au saylan minal arimi bi'aridin, dengan mega, dengan mendung, jada yang loman, jada yang dermawan, jada yang dermawan. Au khiltal bitoh, atau kamu menyangka jura apa, lembah yang luas, saiban menjadi penuh dengan air, au sailan atau menjadi gelombang, minal yami dari banjir, au saiban atau menjadi gelombang, min arimi dari ombak, min arimi dari laut. Sampai-sampai yang tadinya gersang, kering, tandus, doanya Nabi Muhammad menjadikan lembah jadi penuh dengan air, sampai bergelombang airnya, hampir kaya laut, saking airnya besar, sampai menimbulkan gelombang. Itu dengan doanya Nabi Muhammad, maka mendung, datang mendung, hujan, penuh lembah ini, penuh jurang itu, penuh air, sampai bergelombang. Sama dengan ini, di Batam nggak ada sumber tuh, nggak ada sumber air, mengandalkan danau. Nah, kalau nggak ada air danau ya sudah. Itu Batam itu yang rame tuh, Batam raya isinya pabrik-pabrik dekat dengan Singapura tuh, Pulau Batam. Airnya jelek, nggak ada air, airnya besi kuning airnya. Nah itu mengandalkan hujan, nanti danau tuh penuh dari danau itu, air sumber air kota Batam. Nah, itu kalau danaunya kering harus ada kamu yang baca doa ke sana. Sakofa diundang supaya baca doa supaya danaunya penuh, malah tambah gang. Doanya mustajab ya. Ayo baca dari awal. Amin tadakuri jironim bidi salami azatadam anjaromim muklatin bidami amhabbatir rihumin tilqai kadimatin dolma imin idomi famali aynaika in kultafu fahamata
wa mali qalbika in qultastafik ya himi ayahsabu sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa mutarimi laulal hawa lam turik dam'an ala qolali wala arikta alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahida bihi alaika udulul dam'i wassaqami wa atbatal waddu khattai abratin wa dhona mithal bahari ala al-khaddaika wal-anami na'am saru taifu man ahwa fa'arraqani wal-hubbu ya'taridu ladhati bil-alami ya la'imi fil hawa al-udri ma'diratan minni ilaika walau ansofta lam talumi adatka hali ya la sirri bi mustatiri amil wushati wala da'i bi munhasimi nushalakin lastu asma'uhu innal muhibba anil wushati namami inni tahamtu nasiha shaybi fi adali والشيب أبعد في نصح عن التهام فإن أمارتي بالسوء ما تعذت من جالها بنذير الشيب والعنم ولا أعدتك من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأس ومحتشم لو كنت أعلم أني ما أوقره katamtu sirran badali minhu bil katami man ahmi raddi jimah fama yuraddu jimahul kawri bil lujumi fala tarum bil ma'asi kasro syahwatiha innal dama ma yuqawwi syahwatan nahimi حب الرضاع وإن تفتنه ينفاطمي وما هوى حاضر أن تولياه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي وروعي هوايا في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي كم حسنت ذرة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسام وحش الدس إيسى من جوع ومن شباع فرب مخمصة شر من التخاب واستفرغ الدمع من عين قادم طلع بني بني syaitana wa'sihima kan nushafatahimi wala tuti minhuma khusman wala hakama wa anta taimfu kaidal khusmi wal qawlin bila amali laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqumi amartu kal khayra fakin ma'tamartu bihi wa mastaqamtu fama qawli la kastaqimi wa la tazawwadtu qabla al mauti nafilatan wa lam usalli siwaqami wa lam asumi zalamtu sunnata man ahidza lama ila an ishtaqat qadamahu ad-darra min warami min saghabin ahsha'ahu wa qawa tahta al-hijarati kashhan mutrafal adami للشمو من ذهبي عن نفسه فأراه أيام شمامي وأكد زده إن الضرورة لا تعد على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين وثقلي والفارقين من قرب ومن عجم نبيون الأمير ناهي فلا أحد أبر في قول لا إن هو لا نعام هو الحبيب الذي لكل هول من الأمير
ahwali muqtahami da'a ila Allahi fal mustamsiku nabihi mustamsiku nabi hab bin ghaira munfasimi faqun nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami وواقفون لديه عند حد وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من التيام وكلهم لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلات الحكام فهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسام منزه عن شريك في محاسنه فجوهر حسن فيه غير منقسم كما ادعته النصارى في نبيهم وقم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرفي وانسب إلى قدره ما شئت من عظامي فإن فضل رسول الله ليس له آياته عظاما أحيى اسمه عند يود عن مريع الرمام لم يمتحن بما تعيى العقول به فلم نرتب ولم نهيم أعيى الورى فهو معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير من فحيم كالشمس في عينين من بعد صغيرة للطرف من أمام وكيف يدرك ما حقيقته نوم النيام تسلوا عنه بالحلوم فمبلغ العلم إن أنه بشر وأنه خير خالق الله كله وكل آي أثار سكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلام أكرم بخلق نبي زناه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرام والدهر في همام كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشر ما سنو في صدف من معدن منطق منه ومبتسم لطيب يعدل تربا ضم أعظمه طيب منتشق منه وملتثم عن طيب عنصره يا طيب مبتدا منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقام وبتاء ونكس روى منصدع كشمل أصحاب كسر غير ملتائم والنار خامدة الأنفاس من أسفي عليه والنهر ساهي العين من سدامي وسأس وطاء غضت بحيراتها هل بالغيظ حين ضامي كأن بالنار ما بالماء من بلالي حزنا وبالماء ما بالنار من عظامي والجن تهتف والأنوار ساطعة ويظهر من معنى ومن كلمة عم وصم فعلا البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشامي من بعد ما أخبر الأقوى مكاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقوم وبعد ما عاينوا في الأفق من شهوب منقضة مثما في الأرض من صنام حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إثرى منهزم كأنهم هاربا أبطال أبرهات أو أسكار بالحصى من راحتيه رومي
nabdan bihi ba'da tasbihin min batnihima nabdal musabbihi min ahsyai multaqimi ja'ad li da'watihil asjaru sajidat tamshi ilaihi ala sakin bila qadami ka'annama satarat satran lima katabat furu'uha min badi ikhtaf ilaqami mitul ghamamati anna saro sa'iratun taki harawat lil hajiri hami aksamtu bil qamaril munsyaki inna lahu iqalbihi nisbatan mabrurat al qasami wa ma hawal gharu min khairin wa min karami wa kullu tarfin minal kuffari anhu ami qad sidku fil ghari wa siddiqu lam yarima wa ma yakulunu ma bil ghari min arimi أغنت وقايات الله أغنت عن مضاعفات ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البريات لم تنسج ولم تحومي وقايات الله أغنت عن مضاعفات من الدروع وعن عال من الأطوم ما سمان الدار ضيما واستاجرت به إلا وانلت جوارا منه لم يضامي ولا تمستغنى الدارين من يديه إلا تلمت النادى من خير مستلامي لا تنكر الوحي من رؤياه إنا له إذا نامت العينان لم ينامي فذاك حين بلوغ من نبواته فليس ينكر فيه غير مختلم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على ويب بمتهم كم أبرأت واسبا باللمس راحته وأطلقت آريبا من ربقة اللمام وأحيات السنة الشهباء دعوته حتى حكت هرة من أجل الدهوم بعريد جدا أو خلط بطوح بها سيبا من اليم أو سيلا من العريم الفاتحة